السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. مقاطع الله tengok. Tengok muka surat 10. Tak sama lah, Mak. Kitab tu tak sama ni. Saya kebetulan tinggal kitab lah, kereta sutil lagi. Pening tu. Bahasan sifat wujud. Betul-betul sama. Tengok. Tengok muka surat 10, penggang kedua. Tengok ada kitab belakang dia. Tengok. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fit-tarainin amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat wujud, yaitu wajib syarat di atas kita i'tiqad, di hati kita, akan bahwasanya Tuhan itu tentu dan sungguh tiadanya. Tengok. Qala musannif rahimahumullah. Bahasan sifat wujud. Masuklah perbahasan sifat 20. Lagi. Jadi hukum dia apa dia ni? Syarak mewajibkan atas kita supaya mengenal akan Allah. Mana dalil Allah wayaklah Quran fa'lam annahu la ilaha illallah fa'lam i'lam ketahui olehmu annahu bahwasanya la ilaha illallah itu dia panggil fi'il amar perintah. Bila perintah hukumnya wajib, jadi wajib atas kita mengenal akan Tuhan yakni Allah. Dia lah. Jadi nak kenal Tuhan belah mana? Dengan kita mengetahui sifat-sifat yang ada pada dia. Yang wajib ada pada dia. Yang akal tak terima sekali kata tak ada. Itu dia panggil. Dan ulama kita bahas 20 sifat. Sebab apa? Padan dan cukup dengan koda akal kita. Yang wajib kita pegang tak terbilang sifat yang wajib pada Allah Ta'ala. Sifat yang wajib, begitu juga sifat yang mustahil, lawan yang wajib. Yang diperwajibkan syarat. Supaya kita mengaji sute-sute 20. Tengoklah kata-kata kita, dia kata. Wayajibu ala kulli mukallafin. Wayajibu dan wajib. Ala kuli atas tiap-tiap mukallaf. Apa dia mukallaf? Manusia dan jin. Kafir ataupun Islam. Jadi wajib juga orang kafir pun. Tetapi orang kafir bukan ahli syahadah. Maka dia mukallaf di hari akhirat. Allah akan tanya dia. Apa-apa hukum wajib dia tak buat, dia tetap akan ditanya oleh Allah. Sebab dia mukallaf. Semayang ke, puasa ke, mengaji perkara hukum wajib ni, orang kafir akan ditanya. Sebab dia mukallaf. Yang tak kena tanya dua ya. Orang gila dengan orang tak balik lagi. Budak-budak. Tak tahu apa.
Orang kafir pun ditanya. Tetapi kita tak lewat hukum kena dia. Kalau dia tak semayang. Kalau dia tak bosa. Sebab dia bukan ahli. Kena faham gitu? Jangan kata kita Islam saja mukalah. Mukalah ini manusia dan jin. Sama ada orang kafir atau Islam. Yang ada akal. Yang ada telinga dengar, butir mata nampak. Dan sampai dakwah Islam. Dan balik orang jatang mari air mani. Orang tina darah bulan. Maka Allah perwajib atas kita. Dengan tak tanya kita dah. Antara benda yang wajib apa dia? Iaitu mengetahui sifat-sifat Allah. Jangan duk faham benda wajib ni semayang, puasa, haji cukup dah. Tu wajib ibadat. Hak ni wajib i'tikad. Jadi benda wajib banyak lagi. Banyak butir lagi. Antaranya wajib mengetahui sifat-sifat Allah. Dan pegang dalam hati. Dan mendatangkan bukti. Mana dia sifat-sifat tu datang. Apa dia? Dalil bahawa ada sifat itu pada Allah. Baru lepas tanggungjawab syarak Allah letak atas kita. Jangan duk faham aku semayang dah. Aku puasa dah. Aku pergi haji dah. Hikmah habis cekat lah. Tak cukup leh. Bukan cukup lagi. Tak cukup modal lagi. Ada benda lagi antara benda wajib. Iaitu mengenal Allah Ta'ala. Jadi ulama' susung ambil. Susung macam mana? Beri mudah mengaji. Dia bahas sifat wujud dulu. Kau nak bahas mukhalafatuhu dulu pun boleh. Paksa apa bahas wujud dulu. Beri ada perkara dulu. Ada dulu baru boleh bahas hak lain. Maka dia susunlah wujud kidam bakar supaya mudah kita mengaji. Tengok maksud kita. Kalau musannif rahimahullah. Nombor satu, bahasan sifat wujud. Ingat klik apa makna sifat? Maqama bi ghairih. Barang yang duduk di benda lain dipanggil sifat lah. Maka sifat ada di mana? Sifat ada pada zat Allah Ta'ala. Itu dipanggil sifat. Apa makna zat? Maqama binafsih. Yang berdiri dengan sendirinya. Dia tak tumpang duduk mana-mana. Ada apa? Zat Allah yang bersifat. Pertamanya apa dia? Dengan sifat wujud. Wajib kita pegang gitu. Apa dia wujud tu? Wujud tu dipanggil sifat. Sifat yang bahasa apa? Sifat yang bahasa amrun iktibari. Menatang apa amrun iktibari? Iaitu perkara yang faham kira-kira. Ada tak bamak? Ada. Jadi ada dua benda situ. Satu ada, satu bamak. Yang manakah yang kita tengok? Yang kita nampak adalah bamak tu. Ada duduk situ lah. Maka ada tu dia panggil sifat yang duduk pada bamak. Cumanya kita faham saja ada tu. Maka ada tu dia panggil sifat. Cumanya sifat kita ini baru. Apa lagi? Sifat wujud Allah. Kodim. Macam tu saja. Apa hal lagi tu? Macam tu ya. Nampak lagi? Tu dia panggil sifat yang bahasa amrun iktibari. Faham saja. Ini hari apa? Ini hari Senin. Tak? Di manakah Seninnya? Memeroyak mari. Di hujankah? Hari hujan, Rabu pun hujan. Itu di mana hari Senin, Pak? Di kelendakah? Kelendak siapa boleh tulis? Kalau mari panaskah? Panas hari Selasa apa panas? Di mana murti? Kita faham sendiri hari ini hari Senin. Mulawanlah di mana pun. Tapi dia panggil apa? Benda nak kata tak ada? Tak. Dia ada juga. Tapi faham. Itu dia panggil amrun iktibari. Jadi ada tu benda amrun iktibari. Ada Allah Ta'ala satu sifat yang darjahnya amrun iktibari. Orang royak kata hadah besar. Menatang apa hadah besar? Dia mahu royak kata hadah besar ni keluar imani. Hadah besar ni mari hik. Hadah besar ni mari nifah. Tu perkara yang menyebab hadah besar. Yang dikatakan hadah besar itu apa dia? Hadah besar itu amrun iktibari. Perkara faham saja. Apa dia hadah kecil? Hadah kecil ni dia mahu kata tak ada ismayang. Nampak lagi? Kita berketuk, kita kecing. Maka ismayang tak ada. Maka badan kita ada hadah besar. Ada kecil tak? Ada.
Bila orang ajak semayang, tak berani semayang. Gimik semayang dulu. Mana dia? Hadas kecil. Tak nampak. Tapi faham. Itu dipanggil benda faham saja. Tapi bukan tak ada. Dia ada. Tapi darjah dia amrung iktibari. Nampak lagi? Mutawudak hadas kecil apa dia? Hadas kecil tu tak ada semayang lah. Nampak lagi? Bila orang nak semayang, kita tak berani. Sebab apa? Badan kita ni ada hadas. Tapi boleh tunjuk tak? Tak boleh tunjuk. Tapi faham tak? Faham. Tu dia panggil amrun iktibari. Jadi ada tu benda amrun iktibari. Tapi pada Allah Ta'ala yang kodim. Nampak lagi? Tengok. Bahasan sifat wujud. Wajib kita pegang dalam hati bahawa Allah tu ada. Wujud artinya apa dia? Iaitu artinya ada dalam bahasa Melayu kita. Iaitu wajib syarak. Apa tajuk ni? Syarak mewajibkan atas kita. Hukum hakam turun atas kita. Apa makna wajib syarak? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang Tuhan janji pahala atas yang buat, dapat dosa kalau tinggal. Tengok tu. Wajib syarak di atas kita. Atas kita ni siapa dia? Mukallaf tadi. Kita ni cukup syarat tak? Manusia kita. Nampak lagi? Telinga dengar pun kita. Butir mata nampak pun kita. Imani terbaik pun kita. Nampak tak? Cukup syarat lagi. Sampai dakwah Islam pun kita lah. Cukup syarat lah. Maka syarak mewajib atas kita. Wajib apa? Wajib i'tiqad. Apa makna i'tiqad? Pegang secara putus dalam hati. Jangan ragu-ragu. Bila orang tanya Allah ada ke tak ada? Nampak lagi? Sakat kata ada saja. Dia mahu kena tanya pula. Mana bukti Allah ada? Sakat kata Allah ada gitu tak cukup mudah. Dia panggil tak ada penambah. Sebab tu kena mengaji tu. Mana bukti Allah ada? Maka nak dapat buktinya, dia suruh guna akal. Dengar pandangan mata. Tengok alam ni. Alam ni ada tak? Ada belakang. Sejuk, panah, gelap, cerah, masjid, embangan, hai. Ada bama, ada tu iman kita, tu ayah. Ada tuan-tuan, ada PMA, ada pihak raya KBB kalah tungging kemarin. Semua tu membukti kata apa? Membuktinya ada tukang yang hatu, yang tentu, yang beri timbul semua tu. Ada kalah, ada menang, ada serenok, ada sedih. Boleh jadi sendiri tak? Akal kita menolak benda tu jadi sendiri. Melainkan ada tukang yang hatu, yang menentu, yang buat. Yakni Tuhan. Yakni Allah. Tu akal fikir sampai tarah tu. Sebab tu dia pakai orang berakal baru dia kira hak ni. Kira mukallaf. Orang tak berakal dia tak kira mukallaf. Kerana akal boleh fikir bak akidah. Tengok Nabi Ibrahim. Dia tengok matahari. Dia kata hak ni ikut Tuhan. Bila naik matahari, matahari tenggelam. Tuhan tak binasa. Maka boleh pakai akal tak? Tak. Naik bulan pula. Oi, sinar lawa ni hak ni ikut Tuhan. Bulan pula dilindung awam. Bukan dia. Tu dia panggil. Akal boleh mencari akidah. Oleh kerana tu kita sunnah wa jamaah dia pakai tiga ni. Quran, hadis, akal. Sebab akal boleh mikir kewujudan Allah Ta'ala. Dengan mana? Dengan bukti mata kepala kita tengok. Sebab tu syarat mukallaf. Mata nampak, dengar-dengar. Sebab nak perhati makhluk ni. Ada sejuk panas, ada hujan, ada kemarau. Boleh kita terima akal tak? Benda ni berlaku sendiri dah. Melainkan ada tukang yang hatu. Kita dulu tak ada. Tiba-tiba timbul. Boleh kita timbul sendiri tak? Tak boleh lagi. Melainkan ada yang tolak bila kita timbul. Di situ dia panggil akan menerima bahawa adanya Allah. Tu dia panggil i'tiqad dengan dalil. Sebab tu kena cari bukti. Tak ada bukti tak kuat. Tengok. Di atas kita. Syarak wajibkan atas kita. Jangan duk faham semayang, puasa, haji saja nah. Tu bak ibadat.
Macam suti kereta lah. Tak cukup sakat bodi kereta. Sakat tayar saja. Tak boleh berjalan lagi, Bapak. Weh, bodi molek, tayar pak putih. Boleh jalan lagi? Tak boleh jalan lagi. Ha, dia mah kata ada tayar dah. Ada bodi dah. Ada enjin. Boleh jalan lagi? Tak lagi. Dia kena ada suih. Lagi. Tak ada suih, mapuh tak boleh buka. Duk kaikeng situ lah kita. Ada suwi, ada enjing. Nampak lagi? Ada bodi, ada tayar. Nampak lagi? Ada dengan suwi molek. Boleh hidup lagi? Tak lagi. Kena buah minyak. Tu kelengkapan agama Islam tu. Sakat ibadat tak cukup lagi. Dia kena ada antikok lagi. Banyak kita dalam Islam ni. Sebab tu dia luah. Ada pekah, ada tesuk, ada tafsir, ada hadis. Nampak lagi? Ada tauhid. Baru lengkap Islam tu. Cukup lekat dah ada dengan tayar, ada enjin, ada bodi. Ada dengan suih, ada minyak. Boleh jalan lagi? Tak lagi, kena ada driver, panduan. Jadi agama kita panduan dengan apa? Panduan dengan Quran. Lepas lagi. Tu maksud dia tu. Baru boleh berjalan satu. Begitulah agama Islam. Sakat wa ibadat saja tak lengkap lagi Islam. Kena ada akidah. Hak ni kena mengaji hak ni pula. Cukup lagi akidah. Tak lagi kena mengaji tasawuf. Supaya amalan kita diterima Allah. Kena mengaji tasawuf pula. Belunguk lagi. Kita ini dah cukup piah putih. Mayang lima waktu. Puasa bulan Ramadan. Pergi Mekah. Hak lain tak peduli lah. Kemah cekat dah. Kalau Tuhan, surga Tuhan, Tuhan pak menakan kita, boleh kira lah. Tanggungjawab kita banyak lagi yang perlu kita ketahui. Alamak lagi. Oleh kerana orang Islam faham tara tu, senang musuh Islam makan kita. Kena tu belakang. Belamak lagi bak Islam ni. Alamak lagi. Benda yang patut kita, kita ambil tahu. Antaranya apa dia tu? Diwajib oleh syarak ke atas kita i'tikaf. Yang ni pegang kejak dengan hati. Nak mari kejak tu dengan apa? Dengan dalil baru kejak. Macam tadi lah. Fikir-fikir baru datang kejak. Kalau sakat turut tak kejak. Bahwasanya Tuhan itu tentu dan sungguh. Dan sungguh ti adanya. Lepas lagi. Wajib kita pegang. Tidak boleh syak. Tidak boleh zon. Tidak boleh waham. Dia kena yakin. Ini benda dalam hati. Nak faham zon macam mana. Yakin macam mana. Waham macam mana. Syak macam mana. Jahil murakab macam mana. Dia ada lima bab akidah. Kita tengok hutan lalang. Ini contoh nak lebih mudah faham. Zon, syak, yakin. Waham. Ini bab iman. Tengok dalam hutan lalang, tiba-tiba hutan lalang tu bergoyang. Ini contoh nah. Bukan saya nak koyak hutan lalang. Nak koyak tahap ke-iktikad kepahaman tu. Keyakinan kita dengan satu-satu perkara tu. Tengok hutan lalang goyang-goyang. Tiba-tiba terbit seekor menatang lopak duduk depan kita. Tekok tak ada. Ada taring depan. Menatang apa? This is a babi. Pasal apa babi? Yakin dengan jelas terang. Tu dia panggil yakin. Mukerat 10 kata babi. Sebab depan tu dia panggil yakin. Ini bertajuk babi tapi nak kiyah bi faham. Yakin syak waham tu. Satu lagi kita tengok hutan lalat. Goyang, goyang, goyang. Tiba-tiba terbit binatang. Derah yakmat lalu. Piung gitu. Maka kita pun ish. Aku berasa babi itu. Alah, biasa jadi gitu. Aku berasa babi itu nampak hitam. Tapi aku berasa, nak kata babi pun nampak macam kerbau. Tapi aku berasa babi lah. Itu bukan yakin, itu zon. Tinggi sikit, 70. Berat kau belah babi. 30 berat belah tu, dia panggil zon. Bak akidah tak boleh macam tu. Aku berasa Tuhan ni memanglah ada. Tapi kah? Itu bukan yakin. Itu zon. Bukan zon larangan merokok tu. Kena tahu tahap-tahap kita ni.
Orang royak kata, Al-Quran ini kalam Allah, hukum Islam ini wajib kita yakin. Dia menyelesaikan masalah. Ha, kita iman kita dari mana? Yakin putuh ke? Yakin zon. Kalau zon dikira kapeh. Memanglah Al-Quran ini hak Allah. Tapi ka? Dia mari tapi ka tu sikit. Ni banyak ni. 80 dia yakin. 20 dia mari sikit. Zon tu. Ha. Satu lagi dia panggil syak. Tengok hutang lalam. Tiba-tiba terbit dengan laju seekor binatang. Satu pak pelari. Pew! Gitu. Aku berasa babi. Ish, bukan babi. Nampak macam kebah. Ih, bukan kebah babi. Ish, babi bukan kebah. Kebah babi, kebah babi, kebah babi. Tak habis. Dia jadi gitu. Dia panggil 50-50. Itu syak. Tu bak tu. Tapi nak masuk ni bak keimanan kita dengan Tuhan ni. Tak yakin kah? Uzon kah? Syak kah? Satu lagi dia panggil waham. Sikit sangat sengkaan. Banyak yang tidak. Terbit piung binatang. Aku rasa bukan babi. Maknanya dia ada sikit bak babi. Tapi aku rasa bukan tidak. Maknanya berat ke tidak. Itu dia waham. Okay. Satu lagi pula. Dia pegang benda tu. Tak kena dengan perkara. Terbit binatang tekok pendek. Taring rotin ni. Dia mahu kata apa ni? Ah, ini keldai. Dia kata. Ha, nampak lagi? Ha, kawan duduk jenis. King Z itulah. Tapi dia kata keldai. Orang ni dia pegang. Keldai lah dia kata. Ha, maka orang tu dia panggil jahil murekak. Jahil yang berlapis gitu. Tuhan duduk di mana? Dia kata Tuhan warna kuning. Ha, tak kena. Tak kena dengan zat Tuhan tu. Apa? Sifat Tuhan warna kuning tu. Jadi kuning tu pun jahil. Nampak? Diri yang warna kuning tak kena jadi murakat. Ha, tak kena. Tu dia panggil. Pegang yang tak kena dengan perkara dia panggil jahil murakat. Pegang-pegang. Tapi tak kena. Ha, jadi lima perkara ni. Hak tak boleh pakai pak. Zom. Waham. Syak. Jahil murakat. Yang nak yakin. Jadi berakidah nak yakin. Kena datangkan bakti. Bakti tu mesti bakti nakli. Bakti akli. Bukti nakli ayat Quran. Bukti akli kita nazar. Fikir jajan tadi ni. Ha, maka terbitlah hukum wajib akal. Mustahil akal. Harus pada akal. Tiga bukti ni. Ha, sebab tu akal ni termasuk perkara yang dikira pada membahaskan ilmu usuluddin, Quran, hadis, hukum akal. Ha, tiga bukti ni tengok. Kalau musanif rahimahumullah. Ha, duk gaya lagi setengah tu deh. Ha, Mamat duk gaya lagi pak. Ha, lu mabuk lemah pun lagi tengok mukti mata pun. Ha, raya sungguh. Dulu kalau raya ni, kita Kedah Perak ni, raya pertama, raya kedua. Ya. Raya ketiga tu pakai kem besar masuk bukit lah. Ya. Lalu ni tak lah, sebulan raya kita Kedah pun. Nak pening lah. Ya. Masuk Zulkaedah pun, Aidilfitri ingat lagi. Oh, dulu kok belah Melaka Johor ya. Sebulan raya. Sungguh. Ha, lalu ni tak lah, merebak ke kita lah. Ha, jadi raya. Ha, jamuan Aidilfitri tak habis-habis ingat lagi. Ha, merebak lah jadi dah. Ha, tengok. Tak jadi gena dia buat lah. Ada duit buat lagi. Eh. Ha, tengok. Kala musanif rahimahkumullah. Dan bukan tak ada. Kita kena peganglah hati. Wajib Tuhan ada. Dan kita kena peganglah hati. Tak ada. Dua. Dan tak ada tu kena buang tahu. Mana dia ada ubah hukum tu? Pertama dia panggil wajib. Nombor dua dia panggil istihalah. Nombor tiga hak tak masuk siapa? Mustahil. Yang masuklah akidah. Wajib dan istihalah. Allah ada. Tak ada. Allah kudrat. Tak lemah. Lemah tak masuk siapa lah akidah. Allah berkehendak. Tak benci. Alah, Allah ilmu. Tak jahil. Jahil tak masuk siapa. Ha, bila habis esok ni, kita mengaji sampai sifat rusuk, maka 20 yang wajib, 20 yang istihalah. Satu yang harus jadi 41, campur dengan 4 yang wajib, 4 yang istihalah, harus satu bagi rusuk,
Jadi 50 aqaidul iman yang terkandung dalam kata kita la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi hak tak terkandung, lemah buta, tak terkandung hak tu. Ni dak capur sekali mana boleh? Allah ada, tiada sekali situ mana boleh? Allah baka, binasa. Kita ada dua. Ada dan binasa kita. Kalau Allah nak kekal kita boleh. Allah nak binasa kita boleh. Sebab kita macam ni. Tuhan dia sebelah pihak ya. Baka tak binasa. Ha, sebab tu dia istihalah. Tak boleh bermustahil. Lepas lagi. Faham lah. Tengok. Kalau musanif rahimahullah. Mengaji tauhid bahasa dia gitu. Kita mengaji untuk guru macam tu dia hajar gitu. Kalau dia tak boh mustahil, kita jadi macam baharu. Dua pihak boleh pergi. Hidup ada, mati pun ada. Sebab tu kalau Allah izin kita hidup, hidup. Kalau Tuhan tak, dia mati, mati. Kita ada dua benda. Tuhan dia tak ada mati. Maka dia ada hayat. Tak mati. Tak mati itu istihalah. Apa makna istihalah? Hukum bagi mustahil. Istihalatul mustahil dia panggil. Jadi mustahil, mustahil tak ada pada Tuhan. Lemah, buta, mati itu benda mustahil. Mana boleh masuk dalam akidah itu? Tengok. Qala musannif rahimakum. Baginilah. Apa dia itu? Ulama kita susun beri. Abi mudah faham. Maksud daripada perkataan ulama. Ulama susun beri mudah kita mengaji. Benda wajib ni. Wujud artinya ada. Wujud bahasa Arab. Terjemah dalam bahasa Melayu dia panggil ada. Yakni apa dia? Yakni adanya Allah Ta'ala. Macam tu ya. Cukup lagi? Tak lagi. Sebab nak kena cari bukti ada tu. Lepas dah satu benda. Kita pegang dulu Allah ada. Tengok. Lawannya tiada. Kena kira lawan dia. Ya, ini benda yang mustahil. Apa makna mustahil? Tak terima sekali, tiada. Ila akhir. Sampai habislah. Baharu alani dalil itu. Tengok. Maka percaman. Apa makna percaman? Dalil. Mana buktinya? Mana bukti dia? Tiap-tiap benda kena ada bukti dia. Dia tak macam kita mengaji pekak. Mengaji pekah, kita ikut ulama. Imam Syafi'i kata gini, kita ikut dia. Kita mazhab Imam Syafi'i. Famsahu ru'usakum. Maka famsahu di sini, sapu kepala waktu mi'ismayah. Maka kita pun mi'ismayah, famsahu sapu. Mana dalil? Mana tu? Nak tanya dalil suti-suti, mungkin tak semayah lah. Mak hurai ya Quran bukannya semua tok guru. Lemak lagi. Iza kuntum ila salah faksilu wujuhakum wa aidiakum ila marafiq. Lemak lagi. Apa dia? Apabila kamu nak semayang, basuh muka kamu. Lemak lagi. Kita basuh ya. Maka ulama lah hurai. Basuh di sini muka. Apa mana muka? Muka ini segala gigi rambut. Ulama lah hurai. Maka kita pun ikut lah. Kudah matanya mana dalil Nabi Uyak? Gigi rambut. Jenuh jerit lah Tok Imam. Pakai tamik ni semayang nak dalil belakang. Ulama kata, muka di sini adalah gigi rambut. Termasuk jenis kita ni. Macam Datuk Najib kita lah yang dikasihi. Kalau dia jadi gitu. Ni kepala orang kaya-kaya. Dah jadi dahi ni. Dahi sulah orang panggil ni. Di sini kena basuh ni. Sebab kawasan yang tak tumbuh rambut sini. Bukan sebab cukur. Maka di sini dia kira basuh juga. Gitu. Jadi kita ikut dia mah. Mana dalil? Tak puas. Dia mah kata gitu-gitu. Kalau kena cari dalil kan. Jangan jerit bama'u. Dan basuh tangan sampai siku. Lah Quran kata gitu. Kalau paham kita basuh tangan sampai siku, mana dia setengah ulama kata, basuh kok ni, gi kok ni. Basuh kok ni, gi kok ni. Sah. Mampu kita. Jadi kita ni, imek-imek ni kolah. Ciung, 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 ciung. Tak, amat. Kok ni pun kita tiba, kok ni pun kita tiba.
Mek mana? Tak tu lah ulama kata boleh. Sah belaka maksud tangan sampai siku hak tangan. Yang ini hak tangan sini sampai sini dia kira tangan sampai siku lah. Hak paha satu lagi kata tangan sampai siku jeruk kok ni tengok kok ni. Jadi kita ikut ulama buat ya. Kau nak tanya apa mak? Mana dalil apa mak pasal tengok ni mak? Ha mapuh lagi tu. Ha bukan macam tu nah. Bukan semua kena ambil dalil. Ni nak dalil belaka je nak jerit. Kau orang reti belaka. Nama ismayang itu pekah kita serah ulama demo layak berkelayakan. Ha demo turun kitab bagi kita kita pakai buat. Ha lagi ha kita nak faham ayat Quran macam mana? Setengah kata fam sahu tadi basuh. Basuh gitu. Ha hak mazhab kita ni fam sahu sapu. Ha tu dia. Jadi macam mana? Ikutlah hak sapu. Mana dalil? Tak tahu dalil. Ah, bukan nak kena ambil dalil pekah macam tu. Tapi tauhid tak boleh. Tauhid mu kata Allah ada, mana dalil dia? Ha, kok tu boleh. Pekah kita ikut ulama Hajar bagi siap. Ha, mazhab Hanafi cara Hanafi, Maliki cara Maliki, Hambali cara Hambali, Syafi'i cara Syafi'i. Demo pun turun-turun macam kita kena macam kita ni. Apa lagi? Ambil situlah. Ha. Adapun mengaji tauhid, kita kena buat terbaik bukti dia. Nak tengok. Maka percaman. Apa makna percaman? Buktinya, dalilnya untuk kita kejakkan di hati kita bahawa Allah ada tu. Mana bukti dia? Ha. Yaitu yang kita kata ada Tuhan itu ialah kerana telah kita yakin bahawasanya alam ini baharu adanya. Semua kita yakin alam ni baharu ya. Apa makna alam? Alam makna dia alamat. Apa dia alamat? Tanda. Jadi alam-alam ni tanda. Bukan alam ni pokok kayu, laut, tanda. Alam ni lain pada Allah alam lah. Sebab dia menjadi alamat bahawa ada tukang yang menjadikan dia. Ataupun alam ni benda yang bahasa berubah-ubah. Bawa tengok alam. Kita pun alam juga. Tapi nak pasang tak kenalah tepat. Okay. Ha. Alam ni benda yang bahasa berubah-ubah. Al-alamu mutaghayyirun. Wa kulla mutaghayyirun hadisun. Alam ni benda yang berubah-ubah. Tiap-tiap benda berubah, baharu. Jantung saja. Ah, jadi alam baharu mungkin makhluk hak tu juga. Tapi tengok tempat keadaan kedudukan waktu dia. Waktu duduk tak jadi lagi, dia panggil mungkin. Kalau dia mari jadi dah, dia panggil makhluk. Nampak lagi? Kalau berubah-berubah, dia panggil baharu. Hak tu dia juga. Kita semua ni, langit, bumi, pokok, kayu semua ni. Sekali semua ni. Dia panggil sebagai alam. Jadi kita ni yakin tak alam ni baharu? Baharu lah. Mana bukti? Kita ni baharu. Alam lah kita ni. Masjid ni baharu ya. Tahun 50 ada masjid ni tak iman. Tak lagi ni. Tak ada lagi. Oh tanya ustaz kita. Bukan ada lagi masjid ni. Masa tu ambangan haid tak sebut lagi. Tahun 90 ada iman. Tak ada lagi. Ha, jadi masjid ni baharu lah. Jadi kita terima tak? Alam bila sebut alam ni dia baharu belaka. Ha tengok dia kata. Ni dalil ni nak cebuti. Maka tetaklah tak sah pada pikiran akal kata alam ini ada sendirinya. Langit bumi lah kita kata. Boleh terima di akal tak jadi sendiri? Tak boleh terima. Pak kita Nabi Adam semua ni. Pokok kayu, langit, bumi, laut ni. Bolehkah laut ni asal tak ada diri dia? Dia menjadikan diri dia biada. Mana boleh jadi? Tak boleh terima akal. Ha. Bumi ni sendiri. Asal bumi ni tak ada. Boleh tak bumi ni menjadikan diri dia? Ha, kok mana nak jadi? Dia pun tak ada lagi. Ha, di situ dia panggil fikir dengan akal. Alam semua ni asalnya tak ada.
Tiba-tiba alam ini timbul. Lewat lagi. Tak terima kata pikiran akal. Kata alam ini ada sendirinya. Kerana sebelum timbul itu, ialah dikatakan sama berat hala timbul dan tidak. Waktu tak timbul dulu ni, dia panggil waktu imkan. Ini dia ada waktu azali. Di perenggan nak timbul waktu baharu, dia panggil waktu imkan. Apa waktu imkan ni? Waktu tu ni, dia panggil waktu jadi Nur Muhammad. Ha, ini benda yang perbahasan, benda yang raib. Waktu tu jadi apa lagi? Tak jadi apa lagi. Dia panggil waktu mungkin lagi tu. Kita tu. Jadi kita ni berat kok belah ada, berat kok belah tak ada. Masih dalam peleng baru. Bukan ada lagi. Ni, kita semua ni. Jadi Allah Ta'ala waktu tu mengkehendaki sama ada kita ada atau tak ada. Kita tak ada lagi tu. Maka dia mengkehendaki ada. Adalah kita. Ada perkara yang dia tidak kehendaki ada. Tak ada lah. Waktu bila tu? Waktu tak timbul lagi tu. Begitulah langit bumi pun. Sebelum timbul waktu baharu tu, berat hala timbul dan tidak. Sama berat ya. Berat sini bukan berat timbangan maksud dia. Malah lagi. Berat dengan nisbah apa? Ke arah timbul dan tidak. Kosong. Tak ada apa lagi. Dia panggil alam waktu tu kita dijadikan mungkin lagi. Tengok. Bahkan berat ia sebelah tak timbul kerana ia asal. Asal perkara tak ada. Makna dia waktu tu tak ada apa. Waktu tak ada apa lagi. Langit bumi tak jadi apa lagi. Allah dengan sifat iradah dia. Allah Ta'ala yang bersifat ilmu dia. Allah bersifat dengan kehendak dia. Dengan sifat kudrat dia. Mengetahui benda yang dia nak timbul. Mengkehendaki benda yang dia nak timbul. Dan menentukan benda yang dia nak timbul. Itu dipanggil waktu itu. Nampak lagi? Di bawah takluk iradah Tuhan. Langit bumi waktu itu tak ada lagi langit bumi. Waktu tu Allah kehendaki langit boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dengan iradat dia. Maka dia berkehendak jadi. Maka jadilah bumi. Pahala tu. Tu dia panggil. Dia panggil waktu tu kita tak ada lagi. Kalau Tuhan tak kena timbul, tak ada lah bumi. Jadi alam ni asalnya kosong lagi. Tak timbul apa pun. Maka dengan hal sebegitu, dalam keadaan kosong gitu, berat tak timbul, berat ketimbul, padahal tak ada apa waktu tu. Pun timbul dia, dalam tak berat tu tiba-tiba timbul, tengok ni. Timbul kita ni, ada langit, ada bumi, duk tengok ni. Ada bulan, ada bintang, ada matahari. Ada belakang semua ni. Membuktikan bahawa apa? Boleh tak timbul sendiri? Tak. Membuktikan ada tukang yang tekan boleh timbul. Dia kira macam tu. Tengok. Maka tetaplah. Dengan ada yang mengadakan. Maka akal kita menerima. Bahawa ada tukang yang beri timbul. Maka timbullah kita ni. Nampak lagi? Timbullah kita ni. Adalah kita ni. Sebab tu jangan heran lah. Ada orang sampai kesudah tak timbul. Contoh orang setengah tu. Pergi minang sampai 7-8 orang. Minang seorang tak jadi. Minang seorang orang tua apa. Hak nak bakal mak tua tak setuju. Minang sekali tak lawa. Last sekali umur 60 tak ada bini. Lepas tu. Dengan dia buang khabar mati dah. Mati tak ada bini. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala waktu mungkin dulu ni, dia tidak mengkehendaki timbul. Tak timbullah bini kawan. Dan dia mengetahui dengan ilmunya, waktu kosong dulu ni. Tak ada, tak ada. Sebab tu ikhtiar berapi tengah mana tak jadi deh. Supaya orang tak ada anak lah.
Hela, kita ni jadi benda yang ditertudah. Pulung habis cekak lah. Hak jatah pun sehat molek. Hak tina pun sehat molek. Cek doktor, pergi metro, pergi habis patah semua, pergi cukup. Macam-macam ubatnya makan. Ubi jaga, tunjuk langit, raca besi. Besi-besi kacik timah, kacik berahing, makan belakang. Senaman, segala jenis senaman. Senaman rimau, senaman beruang, buat belakang. Apa? Psikologi, psikiatri, tak lama tak tu lah. Mana? Upah doktor-doktor, beri nasihat apa? Tak boleh anak ke darah. Belah anak kucing ni dah kali. Cek, molek. Tak mandu. Cek bini pun tak mandu. Cek laki pun tak mandu. Laki dia mati tak? Mati laki bini tak ada anak. Pasal apa? Pasal waktu tu lagi bukan waktu loning. Waktu kosong tu lagi, Allah Ta'ala waktu tu boleh jadi kawan ni ada anak, laki bini ni, boleh jadi tak ada. Maka dia kehendak tak ada. Dan dia mengetahui dah waktu tu. Berlaku mengetahui lah. Takluk tang jizi koding. Ilmu Allah Ta'ala mengetahui bahawa orang ni tak ada anak, dua orang ni. Dan dia menentu waktu tu tak ada anak. Berlaku tak ada anak. Dia timur mari. Cari ubat. Tak jumpa spesu dah. Ada lah gitu. Sebab tu tak boleh kata apa. Hak Tuhan berlaku. Pakita lah keping berapi habis cakap. Bersyarah tu ubat anak tekok. Tunjuk habis tak betul. Tuhan tulis dah. Menang kalah, menang kalah. Aku kehendak kalah. Ping kalah. 4,000 terkakang. Aku tak kata di mana tu, di Mexico. Nak kata macam mana? Tapi bukan makna salah betul dah. Dia kehendak. Dan benda kehendak tu, bukan dia menentu waktu loning. Waktu mungkin tu lagi tu. Tak ada apa lagi. Dalam plan dia, dia tertudah. Ha, sebab tu tak boleh megah kalau menang. Tak boleh sedih kalau kalah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lawan lagi pula. Lawan lagi pula. Royak lagi. Syarah lagi. Pada kemati. Ya. Kali berhenti. Nampak gila. Kita nak buat molek. Nampak lagi. Tengok. Bukan aku duduk keping pa ni. Nak royak hukum hakam. Semua kita dihajak suruh buat hak molek. Di antara kafir dengan Islam, kena pilih Islam. Walaupun Islam itu orang fasik. Okay. Tak ada pilihan lain, ada dua tu ya. Hak ni Islam tapi fasik. Hak ni tak ada orang baik. Ada seorang ni kafir. Maka kita orang Islam kena pilih Islam. Okay. Islam ni tinggi martabatnya. Ini bukan tajuk di pilihan raya dah. Ini tajuk pilihan. Kalau dua orang ni, orang ni Islam, dia ni kafir, kena pilih Islam. Tanggungjawab kita berat. Seorang Islam yang jahat, dia memberi salam ke kita. Assalamualaikum. Kita tu. Dia ni brandy pun minum. Tapi kita wajib jawab salam dia. Sebab Nabi suruh jawab salam. Sebab salam tu doa dia Assalamualaikum warahmatullah. Selamat sejahtera Allah Ta'ala atas kamu. Maka kita kena jawab Waalaikumsalam. Orang kafir ni dia baik, beri salam, tak ada jawab. Sebab apa? Kalau kita jawab, makna dia selamat sejahtera Allah atas kamu. Orang kafir bukan selamat dia. Akhirat esok. Kita tak faham makna Assalamualaikum. Setengah orang duk hurai gini, dia ingat Assalamualaikum sama taraf dengan selamat apa? Selamat malam, selamat pagi, salam sejahtera. Dia tak semacam. Assalamualaikum ni ada kisah dia. Nabi satu hari ni laki-laki seorang masuk. Beri salam ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Ini kita masuk hadis Nabi. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Apa makna Assalamualaikum? Salam sejahtera Allah. Cuma tak sebut Allah itu. Atas kamu. Supaya Allah beri selamat sejahtera atas kita. Mabak tu kita jawab balik. Waalaikumsalam. Atas kamu juga. Keluar laki-laki tadi. Nabi kata, laki-laki itu mendapat 10 kebajikan.
Mari hak nombor dua pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tambah lebih sikit. Apa makna dia? Selamat sejahtera atas kamu. Rahmat dan rahmat Allah atas kamu. Oh, makna dia. Cuma tak sebut Allah di situ. Warahmatullah disebut tu. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi kata laki-laki itu mendapat 20 kebajikan. Mari seorang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna dia? Assalam. Selamat sejahtera ke atas kamu. Dan rahmat Allah atas kamu. Dan berkat Allah atas kamu. Tiga demo doa kita. Tu kena jawab salam. Maka jawablah kita. Kerana dia orang Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata, laki-laki itu mendapat 30 kebajikan. Masuk hak nama 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. 4. Apa dia tu? Selamat sejahtera atas kamu. Dan rahmat Allah atas kamu. Keberkatan Allah atas kamu. Keampunan Allah atas kamu. 4. Tapi kalau gini kita klik bisalan gitu, buat terbengak dia kata. Klik saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Muni gena ni sekat tua ni. 3 kali jemaah piak. Salah. jadi panjang telajak. Nabi kata dia mendapat 40 kebajikan. Nampak lagi. Ha, tu nak kata kehebatan salam tu. Tapi siapa dia yang jawab boleh bisalan? Orang Islam saja. Kita gini nampak lagi. Mari kita Malaysia ni. Assalamualaikum. Salam Madani. Di mana aku tak tahu. Dulu salam satu Malaysia. Aku tak tahu ni dapat apa kebajikan tak tahu lah. Tanya tengok majlis fatwa kot ni. Aku kira. Salam Madani. Tengok kita. Kalau musnah rahimahumullah. Ini yang baru malam. Dulu salam satu Malaysia. Hak kedua dulu salam serata-rata. Boleh tengok. di situ ada nah, kena ada reti. Tu sebab tu Islam saya tadi tu macam kereta tu. Dia kena cukup lengkap baru hebat molek. Kalau sakat reti sembahyang puasa saja, pak cara nak pilih pemimpin pun tak reti tak pakai ke. Lagi Islam aja kita siap dah. Tengok. Maka tetaklah dengan ada yang mengadakan. Oleh itu, fikiran kita menerima bahawa tak boleh timbul sendiri alam ni. Melainkan ada tukang yang beri timbul. Macam tadilah. Allah menentukan mengkenaki. Kalau Tuhan tak mengkenaki kita timbul ni. Boleh jadilah rendah, panjang, pendek, tinggi. Ada yang gemuk, ada yang hitam, ada yang putih. Kenapa? Allah menentukan. Waktu tu lagi. Waktu kosong tu lagi. Seseorang tu boleh jadi putih, boleh jadi kuning, boleh jadi hitam, boleh jadi kelabu. Allah mengkenaki umum. Dia menentu waktu tu putih. Terbaik boleh putih. Tak sedar kata apa. Dulu dia mahu yara saya dulu ni. Mula dapat anak nombor 1. Tengok anak kawan kulit putih. Buat jana putih weh. Dia mahu tak makan soya. Hari-hari jamu soya nak kemar muka. Lebih hitam ke? Tak payah. Sebab Tuhan menentukan hitam. Jadi kita gitu lah. Sebab tu tak boleh doa. Sebab tu salah bila syarat royak. Tak boleh menghina tubuh badan, batang hidung, punggung, badan. Tak boleh. Rendah, gemuk, pendek. Kenapa? Aku yang tentu. Boleh jadi dia tu orang Baling. Boleh jadi orang Bukit Selamba. Boleh jadi Sungai Petani. Boleh jadi Sweden. Boleh jadi Amerika. Waktu tu lagi. Allah menentu nak jadi seseorang tu orang Baling. Terbaik jadi Baling lah. Takkan nak duduk Sweden tu. Kalau Tuhan menentu orang Sweden. Aku cakap orang putih lah ni. Dia macam tu lah. Jadi semua kita ni tak boleh lari di Tuhan. Semua sakut di dia. Tengok kita tu lah dengan bentuk badan kita siapa dah. Menunjukkan adanya Allah. Itu dia panggil kenal diri kamu
kenal Allah. Kenal macam mana? Kenal dulu kita tak ada lah ni adat. Dulu kita kecil lah ni kita besar. Dulu kita muda, yang ni kita tua. Nampak lagi? Ha, bukan masa yang mentuakan kita. Kalau masa yang mentuakan kita, Ashabul Kahfi tak tua. Kok mana awak dah? Umur 100. Tidur dalam gua 309 tahun tidur. Tapi muka macam 33 ya. Jadi yang dok tua muka kita kerepok, tumbuh janggut jadi putih ni bukan masa. Allah yang buat. Jangan nak pegang di masa tu. Cuma adat cakap. Pak siapa nampak kerepok teruk ni dah umur 50-an, 60-an dah. Tapi jangan etikoklah hati masa tu yang mengubahkan kita. Kerana apa? Allah buat kisah Ashabul Kahfi. Tidur dalam gua 300 tahun, masa berjalan tang demo dak. Menunjukkan kalau Tuhan nak bagi kita muda boleh tak? Boleh. Tengoklah Jamal Abdillah duk tarah tu. Kita kecil-kecil dia duk menyanyilah. Ha. Tengok gambar duk tarah tu aku pun heran. Rahim Ma'ruf seorang. Ha. Oh. Okay. Rahim Ma'ruf istana menanti. Amat. Husang. Nah, aku kok minat Rahim Ma'ruf dulu. Aku pula white steel Rahim Ma'ruf. Kita tu lah zaman tu. Tapi duk tarah tu muka dia mah. Ha, kita ni nak buat tua-tua lah. Kita kecil, ngaji kelas rendah. Dia mau duk menyanyi dah. Kita tua, nak besar. Dia mau duk tarah tu juga. Lalu ni kita tua, dia mau duk tarah tu. Pening lah. Kenapa? Tuhan yang mengubahkan. Tapi kita terbiak cakap dah. Kenapa tu Tuhan buat kisah Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Kalau masa tu yang mentuakan, dia mau tu dia. Sampai cicit dia yang keberapa. Tamlikha. Nampak lagi? Tamlikha, cicit pada tamlikha tu. Ha. Anak cucu cicit 300 tahun. Piuk, piik. Anu? Bokok tiga gitu. Di kitab sebut tak? Hingga jatuh bulu kening. Tua sungguh lah. Bongkok tiga. Tamlikha 33 gini pada. Cek tua pada cucu. Cek ni Tok Wan. Kami balik panggil cek. Asal kataan cemen. Buan men jadi cek. sebab mak tu kau belah balik ni sik dia panggil cek. Sebab lu kawan dengan British lah lu. British cakap orang putih. Malah. Bila kalau anak jadi nampak kerah pala ya panggil cek mari. Panggil chairman hari nak kata apa nak? Ikut lah ni chair ni. Itu chairman. Pengerusi dia bagi. Dia buang main jadi chair lah. Bukan kerusi maksud dia tu. Apa lagi? Jadi chair ni mudah daripada cicik. Pelik tak? Menunjukkan di situ masa tidak mengubah semua kerja Tuhan belaka. Cuma pada adat dia macam ni lah kita. Kita boleh check lah dia umur berapa. Bamat lebih kurang saya 50-an. Tengok muka. Alah. Tengok muka. Tapi kita pegang etika kata semua kerja Tuhan belaka. Tengok. Ada sikitlah. Dan tidak. Bahkan berat ia sebelah tak timbul kerana ia asal. Asal perkara memang tak ada apa. Maka dengan hal sebegitu pun dalam keadaan tak ada apa tu. Ke arah timbul dengan tidak timbul tu pun. Timbul ia. Mana bukti timbul? Ni, mau tengok semua ni. Persaksian butir mata ni. Maka tetaplah dengan ada yang mengadakan. Kita pun terima ada tukang yang mengadakan. Yakni Allah. Jadi kita semua ni menjadi bukti bahawa adanya Allah. Ada sejuk, ada panah, ada kita semua ni. Maka itulah. Siapa dia tu? Tukang beri timbul. Itulah Tuhan sekalian alam. Tu dalil akli. Akal fikir. Akal fikir lagi. Maka apabila kita perhati sekali lagi. Tengok sekali lagi. Tadi tengok selapih. Tengok dua lapih. Tengok macam mana? Iaitu buah-buahan. Tengok buah kayu. Buah moktan, buah lasak, buah dokong. Apa tak? Buah durian, musangking, wang 101. Apa lagi? Musangking, duri hitam. Tu ni sakit kulit. Durian tak jadi sikit. Nek pucuk, panas ceng. Buah luruh pada muka beri. Nak serenak sangat. Dia.
Bala Allah beri. Hujan tidak memberi menumbuhkan buah. Antara tanda kiamat. Hujan tak macam hujan zaman dulu. Zaman kita 80-an tu kalau turun hujan buah subur. Ini turun hujan tak menyuburkan. Dulu kalau turun hujan buah degian nak jual ni kampung aku tu. Aku nak makan apa. Buah lekat. Kemang tak apa. Jadi bunga kemang buah banyak. Tahun ni hujan turun buah luruh lagi pening. Buah diam satu-satu luruh habis. Tubik pucuk. Ini dia panggil hujan tidak menyuburkan. Hujan turun tapi hujan yang tak suburkan. Antara bala Allah beri kita. Okay. Allah beri bala. Bala kita. Sebab kita banyak lawan Tuhan. Lawan hukum hakkan Tuhan buat maksiat. Lagi buat, lagi buat. Tengok. Semua bala. Bala dia turun umum. Dia tak pilih kasih. Allah dia turun bala semua kena. Kalau embangan haid contoh dia. Tahu lagi. Kalau tempat kita Sungai Petani nak turun banjir, dia teribai habis tok lebai, tok guru, ustaz, tok imam, tok siak, teribai semua. Hak penyamu isap ketam minum arak semua teribai habis. Satu taman kena ribut, dia pukul tak kira rumah ustaz, tok guru, wali Allah habis dia mati. Tahu lagi. Orang semayang tak pergi jemaah. Tokai judi remah semacam ya. Bala dia umum. Kalau nikmat dia pilih. Apa lagi? Nikmat Allah kawan ni seorang ya dapat berniaga maju, dapat kontrak besar. Kawan ni dah. Tak gitu. Tapi kalau bala Allah gembah semua. Sebab apa? Allah suruh kita cegah mungkar. Buat jahat pakat-pakat cegah. Walaupun kita jahat kena cegah orang jahat. Sebab bala dia mari umum. Mari banjir dia tiba semua. Tengok di Ibu. Dia tiba tak kira. Tiba habis rumah tok imam, rumah ustaz, rumah tok guru. Rumah penyamu, apa lagi, geng rumah pecah kedai, semua tiba. Orang isap dadah, semua tiba teh. Dia umum bala Allah. Tengok. Di antaranya, cuba tengok buah-buah kayu. Masalahnya, contoh nisanya. Yang baru timbul pada masa kita ada itu. Loni lah. Tengok loni ni. Saya ada pokok kayu, ada lah depan rumah. Mula-mula tu dia tubik sikit putih kecil. Lepas tu dia tubik putih besar, dia kembang bunga. Lepas kembang bunga tu dia jadi tubik putih. Lepas tu dia jadi putih, dia besar-besar. Jadi buah masak luruh. Tu durian. Muktan, durian, lasak, dokong, tak kira lah. Maka tiba-tiba ianya tak lepas daripada bergerak atau diam. Dan bermacam-macam arak. Apa dia tu? Kita tengok buah-buah kayu tu. Yang pertama apa dia tu tengok? Dia ni ada gerak, ada diam. Betul tak? Dia dua benda ya. Gerak, diam. Dan bermacam-macam arak. Apa maksud arak? Benda yang menumpang akan jiring. Seperti buah kayu, buah muktan. Buah muktan tu dipanggil jiring. Ketul muktan tu. Tapi merah muktan, hijau muktan tu. Tubik warna hijau. Hijau itu arak. Lepas daripada arak hijau hilang, dia timbul arak merah. Buah merah. Jadi arak ni, dia wajib menumpang akan jiring. Lagi. Maka tahulah kita, bahawa kesemua yang bergerak diam itu baharu. Jadi muktan ni, buah muktan lah contoh satu butir. Dia ada apa? Buah muktan ni boleh bergerak dan boleh diam. Buah durian macam tu juga. Gerak dan diam. Kulit dia hijau. Kulit dia keras. Keras itu arak yang menumpang buah durian tu. Jadi keras, hijau, merah itu gerak. Diam itu baharu ka kodin? Baharu. Oleh itu Allah Ta'ala ni baharu ka kodin? Kodin. Maka Allah Ta'ala tidak gerak, tidak diam. Allah Ta'ala tidak hijau karena hijau itu arak. Allah Ta'ala tak merah karena merah itu arak yang menumpang jiring. Adapun benda itu semua benda baharu. Maka tak boleh peganglah Allah Ta'ala itu gerak dan diam. Kerana gerak dan diam benda yang baru timbul yang kita tengok hari-hari.
Di situlah kita menafikan bahawa semua benda itu bukan ada pada Allah. Allah tak ada gerak. Allah tak ada diam. Allah tak ada kembang macam bunga diam. Allah tidak ada lembut. Allah tidak ada keras. Karena keras ini arak. Allah tidak ada kuning. Kuning yang menumpang akan arak yang menumpang buah dokong. Hijau adalah arak yang duduk di buah. Di buah buah matang. Merah. Merah adalah arak. Bila hilang arak hijau, naik arak merah. Itu semua benda baru. Di situlah kita nafi buang. Benda tu baru timbul, takkan Tuhan macam tu. Dia kata gitu. Berarti sangat tu panjang nak habis ni. Aku pun tak gerak sini. Nak lihat lah. Lepas ambil atas sikit lagi. Apabila kita perhati tu. Maka apabila kita perhati sekali lagi tu. Tanah situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fiddin wa alimna ta'wi wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.